Maka itu saya mengajak semua yang punya nurani keadilan, yang punya nurani kebenaran, jangan nanti teriaknya kalau nasi sudah jadi bubur. Saudara, nasi sudah jadi bubur baru teriak-teriak. Nasi sudah jadi bubur, saudara baru komentar. Enggak. Kalau kita mau bikin komentar, kita mau teriak, sekarang ini saatnya. Saya dan kawan-kawan di DPP FPI yakin, yakin, saya yakin-yakin bahwa 8 hakim di Mahkamah Konstitusi, saudara, sebetulnya sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu bahwa Pilpres 2024 bermasalah. Tapi memang, saudara, masalah itu, saudara, harus dibuktikan lewat fakta persidangan. Itulah sebabnya, pada saat tim hukum Amin datang ke saya, tahu sebelum digelarnya persidangan, saya amanatkan kepada mereka satu hal yang sangat penting. Saya minta tolong Anda ini semua sebagai tim hukum daripada Amin, jangan hanya menyibukkan diri untuk fokus kepada persoalan kuantiti, tapi fokuslah dalam persidangan kepada persoalan kualitatif.